Buka puasa enggak air dulu noh, minum air dulu. Noh. Minum air dulu baru makan ini. Makan apa namanya? Itu sampainya sembarangan itu. Namanya apa namanya noh? Nasi gudeg. Nasi gudeg apa? Kedil ya. Satu ini berapa tadi noh? 12.000. Oke, mantap, mantap. Enak, enak, enak. Buka di sini terasa buka di kota besar nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dua berbuka puasa gimana nak? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, enak. Jas banget ya, kak. Nikmat, enak, enak, enak. Hmm. 12.000 mantap kan, ya? Nikmat ya. Hah? Enak. Rasanya gimana? Pokoknya. Di sini nih banyak noh dagangnya noh tuh dong. Belakangnya keren banget noh. Tapi yang paling disuka di sini adalah es noh. Ini ada ininya sih ya. Terus makanya cepet banget. Isinya bisa dijelasin apa aja noh di sini? Ini telur. Telur terus. Ini namanya apa ya di sini ya? Krecek. Terus ini daging ya? Daging. Ini ayam. Tahu kemudian ayam. Ini tahu kempot ya sama. Tahu kempot. Ini. Oke. Ini sama gorengan, sama gorengan. Iya. Murah nok ya. Kalau yang dibutuhkan seberapa itu harganya? Kalau berus berapa kalau berus nok? Berus cuma nggak kayak ini. Berus kan ada yang di itu ya, di depannya apa? Cuman beda rasanya enak ya. Mantep, enak enak enak. Ini kita buka puasanya sore hari ini di jalan ini jalan apa ikutnya di sini? Keramat. Jalan Keramat ya di Pasar Ramadan. Hampir habis. Mantep. Luar biasa, hampir habis enak ya. Sebentar lagi habis enak. Berapa suapan ini? Enak. Berapa? Mirip sama di Semarang ya. Rasanya mirip kayak di Semarang. Mantep ya yang di Semarang ya berarti ya. Hampir habis ini, jadi pengen nasi gudeg yang asli nggak jauh-jauh ya, dekat-dekat aja sini ya juga ya. Ibunya kalau pagi jualan di Jalan Poso. Jalan Poso sama dia pak, di depan Radio Sebayu Tegal. Iya. Enak, 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 hampir habis. Mantep. Jadi banyak yang buka di sini juga noh. Hampir habis enak ya. Sebenarnya kalau buka puasa itu harusnya yang ada sayur-sayurnya, tapi ini kan juga ada sayurnya enak ya. Ya. Tahu. Nah, sayur tahu. Lezat, lezat. Tadi ada yang nanyain, Kang kok kenapa nggak buka puasa bareng anak-anak lah? Kita kan tadi pulang kerja kan sore enak ya. Jadi di rumah anak-anak sudah beres semuanya, sudah makan semuanya sama mbahnya. Sudah dijamin. Enak. Itu apa aja? Sisanya apa, Nok? Mantep. Tinggal sisa, ya? Telur dan krecek sama tahunya. Mantep, enak. Sedikit lagi, Nok. Suapan terakhir, Nok. Mantep. Sekarang itu salam itu salam enak-enak-enak no. Oh iya. Salam enak-enak-enak. Buat berbuka puasa ini buat yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri ini. Kita buka puasanya pakai gudeg kendil. Nilainya berapa, Nok? 10. Mantap. Ini dikasih nilai 10, bikin saya tambah penasaran apalagi pakainya daun pisang kan, Bang? Ini di pasar Ramadan. Di Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Oke, kalau gitu saya mau makan, Nok.